Selamat malam. Nah, jadi saya lihat media itu ramai sekali ya tentang ramalan tahun 2023. Nah, kalau saya lihat, ya boleh saja kita meramal dan memprediksi untuk tahun 2023 ya. Apalagi kita pemain YouTube. Menyenangkan bagi penonton yang penasaran. Namun semua itu untuk melihat keadaan tahun 2023. Hanya Tuhan yang tahu ya. Kita bisa memprediksi itu menurut saya ya kalau peneliti saya untuk ramalan dari China kurang lebih 50% itu benar ya tapi 50%-nya itu adalah ditentukan dari Tuhan. Jadi kita memprediksi tidak mungkin kita bisa prediksi yang paling tepat ya sampai 100% tidak mungkin. Kalau kita sudah capek itu berarti kita bukan manusia lagi ya, sudah di luar dari manusia. Nah, kalau saya lihat dari info medianya tahun depan 2023 itu kalau nggak salah di bulan awal Februari ya di bulan Februari atau di akhir Januari ya, di akhir Januari ya itu pas pergantian CEO. Jadi CEO-nya nanti kalau saya lihat dari media kelinci air, artinya kelinci loh ya, jadi binatang kelinci itu kalau menurut pendapat saya ramalannya kelinci itu dia bermain di yang spesial lokasinya ya. Nah, jadi dia suka di rumput-rumput yang bersih ya. Itu kelinci ya. Jadi kelinci air berarti dia biasanya suka di air. Nah, jadi karena dia kelinci air berarti mungkin dia mau mencoba mencoba hal yang baru selain di darat ya, dia mencoba di air. Nah, jadi kalau kelinci di dalam air saya rasa ya kalau dia bisa berenang dia bisa naik lagi ke darat. Tapi kalau dia tidak bisa berenang kelincinya ya tenggelam. Nah, jadi mungkin ya sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan tindakan kita di tahun 2023. Jadi kalau tindakan kita benar, saya rasa hasilnya juga benar. Namun kalau tindakan kita salah, ya kita mendapatkan tantangan. Itu yang saya lihat. Jadi seperti ramalannya itu orang yang kerja keras dia akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah di tahun 2023 ya. Tapi saya lihat tadi salah satu CEO saya bagus katanya ya. Nah, itu namanya ramalan. Tapi rencana Tuhan kita tidak tahu ya. Ya, saya nggak mau sebut lah ya. Nah, Anda nanti lihat aja di medianya. Nah, jadi saya bikin ramalan ini karena saya juga ada insting yang kedua ya. Insting kedua itu artinya selain kita melihat informasi, kita mengalami dan kita sudah lewatin ya. Seperti saya
tentang kehidupan ini saya pelajarin ada 3 hal. Pertama di bisnis, kedua di agama, ketiga di politik. Jadi ketiga-tiga ini sudah saya pelajarin tahun ganti tahun. Nah, selain itu saya belajar juga tentang kehidupan. Nah, tentang hal-hal yang ya, yang dihadapin setiap tahun. Dan saya melihat juga keadaan di media, di dunia maupun di Indonesia. Nah, dan saya melihat langsung secara langsung. Terutama di mana saya tinggal, disitulah saya melihat ya. Nah, seperti saya tinggal di Bangka, bisnisnya seluruh Bangka. Jadi saya bisa melihat berbagai hal di luar sana, di saat saya bekerja, di saat saya di luar pekerjaan. Nah, dari situ saya bisa meramal dengan sederhana, tapi tidak bilang saya bisa tepat sepenuhnya maksudnya ya, karena itu tidak mungkin. Kalau terjadi itu bukan manusia lagi ya. Ya saya ingin bikin ini ya, video ini saya lihat video orang yang bikin video untuk tahun 2023 itu viral semua. Tapi yang saya ini saya nggak tahu viral atau tidak. Nah, jadi saya membahas tentang ramalan tahun 2023 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi yang pasti itu waktu berjalan dalam 1 tahun. Hari ganti minggu, minggu ganti bulan, bulan ganti tahun. Itu pasti ya. Dan 1 hari 1 malam itu tetap 24 jam. Itu tidak akan berubah. Itu seperti abadi ya. Ada lagi ya. Kalau masalah pekerjaan itu tergantung masing-masing di daerah masing-masing. Ekonominya bagus, gubernur dan presidennya harus bagaimana ya. Itu dia. Nah, jadi kalau itu tentang ekonomi, tentang kehidupan kita ya, baik di dalam percintaan atau di dalam berumah tangga atau masih bayi atau anak-anak atau dewasa ya, itu masing-masing ya. Itu pun saya rasa mengikuti rencana Tuhan. Nah, jadi yang pastinya Tuhan yang bisa mengatur semua itu ya. Kalau kita sebagai manusia baik, Tuhan pasti memberikan yang baik. Tapi kalau kita tidak baik, Tuhan mungkin bisa membalas dengan perbuatan kita. Nah, jadi saya lihat sih ya, kalau sio kelinci air saya rasa bagus ya. Nah, jadi kelihatannya ada perubahan berbeda di tahun 2023. Ya, masing-masing negara beda lah ya. Nah, kalau untuk Indonesia ya paling yang agak apa nih, naik daun adalah berita tentang politik. Itu aja yang saya lihat. Itu sudah pasti ya. Karena mau pemilu 2024 ya. Jadi perkiraan saya sekitar ya habis Imlek itu, karena dia ada tahun kelinci air, Imlek 2023 maksudnya, itu mulailah ya, mulai di dalam politik saya rasa itu berbagai sepak terjang, masing-masing punya partai ya, masing-masing yang mau mencalonkan jadi pejabat. Itu yang paling salah satu serunya. Kedua ya, memang
dibahas itu tentang bisnis, tentang kehidupan. Nah, itu saja ya, saya rasa ya. Kalau yang lain-lain itu ya memang ada hal-hal yang beda dari Tuhan ya. Ada dari ya manusia sama manusia, bagaimana gitu ya kan? Itulah ya ramalan saya di tahun 2023 untuk video pertama. Kalau saya bikin mungkin saat nanti selesai Imlek 2023. Nah, jadi ini saya bikin video yang pertama tentang ramalan 2023 nanti. Ya, saya sekianin dulu. Kalau Anda puas tonton, Anda tekan subscribe, kasih komentar, dan Anda bagikan ke grup atau ke teman Anda ya. Berhubung saya ini hampir jadi YouTuber, Anda subscribe, saya bisa jadi YouTuber mungkin ya, mujizatnya ya, sampai akhir tahun ya. Karena video-video saya lihat semakin hari semakin banyak yang tonton dan subscribe terus bertambah, dan saya lihat itu bisa jadi YouTuber. Masalah dapat bayaran saya tidak tahu, itu dari bosnya perusahaan YouTube ya. Tapi kalau 1000 subscribe saya rasa cepat lambat saya pasti capai. Kalau iklan ya itu wajar, sudah wajar memang karena tontonannya sudah banyak ya. Nah, saya sekianin dulu ini pada malam hari. Berhubung saya mendengar isu-isu tentang tahun 2023 ya, jadi saya bikinlah YouTube ini malam ini, saya ada waktu dan dengan santai ya. Sekian dulu, semoga Anda puas. Luar biasa. Harapannya tahun 2022 ini masih 2 bulan. Bisa ekonomi membaik, harapan saya. Timah naik, sawit naik, supaya ekonomi naik. Dan nanti menyambut tahun 2023, semoga lebih baik lagi ya. Itu ya yang saya bisa persembahkan videonya. Sekian, terima kasih.